Halo guys, welcome back to my channel Agung Santi Warman. Oke, jadi pada video kali ini saya akan melakukan upgrade ya untuk sebuah Evogun yaitu untuk shotgun guys ya, shotgun panjangnya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa terlebih dahulu klik tombol subscribe ya, kemudian klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya guys ya. Oke, langsung aja ya, kita cek dulu untuk Evogun yang sudah saya miliki di sini. Sudah sampai. Nah, ya guys. Ini dia sebuah shotgun ya, shotgun M1014 nih guys ya. Masih kurang berapa, ini masih di level 5 guys, kita akan naikin dia ke level 6 guys, baru kita punya 335 ya dari 400 yang diperlukan untuk ini ya, untuk melakukan upgrade ya, melakukan upgrade ya guys ya. Jadi masih kurang, jadi kita akan cari dulu ya di shop. Kalau di upgrade di sini itu cukup mahal guys ya, jadi banyak menghabiskan diamond. Nanti kita akan cari di crate-nya dulu guys ya. Jadi di crate-nya kita pergi ke shop. Ini caranya agar tidak terlalu banyak menghabiskan diamond ya. Jadi jangan langsung di upgrade kayak tadi, tapi kita cari dulu crate-nya ya. Beli di crate kita cari guys ya. Ini dia, kita cari crate untuk shotgun M1014 guys ya. Kita cari di bawah. Green Flame Draco ya, namanya Green Flame Draco guys. Yang mana sih ya? Ini guys ya, Evo Token Box Green Flame Draco token. Ini untuk menghemat pembelian guys ya. Kita cari klik beli. Nah, dan di sini kita atur ya untuk mendapatkan diskonnya guys. Kalau kita belinya di atas 500 itu di sini ada dapat pengurangan lagi 100 diamond. Kita cari sini yang 2000 guys. Teleponnya belum ada, kita cari dulu di redeem ya. Kita cari di redeem guys ya, cari di FF token guys, FF token terus ke bawah ya, semoga masih tersedia di sini. Ini yang 600 3000 ya, terlalu banyak guys. Yang 250 di menggunakan 1500 diamond ya, sebab beli yang ini R2 guys ya. Beli dua guys dan 8. Coba sekarang karena diskon yang diberikan habis ya, cari di crate guys ya, cari di crate. Kemudian masuk ke cari ya guys ya, di bagian crate-nya ini skylight-nya. Nah dia Green Flame Draco loh guys ya, namanya Green Flame Draco guys ya. Ada kapil aja. Oke, sini ada Green Flame Draco ya guys. Ini dia Evo token ya, Green Flame Draco. Nah, dapat pemakaian. Cari yang 250. Nah, kurang lagi. Oh, gak bisa. Cuma sedikit. Nah,
kita nyari 38 box ini ya, yang harusnya harganya 1520 diamond itu menjadi 1270, jadi masih bisa hemat sekitar 300 sekian guys ya. Oke, kita pencet yang ini ya. Kita buka dulu. Buka dulu guys. Jadi masih lagi 194 diamond guys ya, kurang. Oke, sekarang kita akan upgrade ya. Kita akan naikkan level kedudukannya guys ya, untuk yang ini guys. Oke, nah kita akan naikkan jadi seperti ini tampilannya guys, yang sebelumnya seperti ini tampilannya ya, yang tampilan sebelumnya guys ya, ini sebelumnya ini ya, kita upgrade seperti ini guys ya, kita klik aja guys ya. Mantap ya, ini dia wajah baru dari Epogun ya, Epogun shotgun M1014 shotgun panjang ya guys ya, jadi beraura, jadi ada perubahan bentuk guys ya. Kita klik ya guys. Oke, kita masih punya sisa lagi 113 diamond, kita tingkatkan lagi wajib punya 4870 diamond guys ya. Oke, jadi itu ya caranya untuk menghemat diamond kita ya, jadi nggak harus banyak punya diamond ya, jadi bisa dihemat-hemat lah, apalagi nanti kalau misalnya ada diskonnya sampai pengembalian atau pengurangan lagi 700 diamond, bisa kita pakai beli 2000 diamond ya, itu mantap tuh guys ya, itu caranya guys ya. Sekarang kita akan coba pakai hipugannya di shotgun ini guys ya, di shotgun ini dia, kita tunjukkan lobby guys. Nah, get too close and you might get burned. Yeah. Get too close and you might get burned. Okay. Kita lihat dulu sekarang damage-nya. Apa ada peningkatan? Sepertinya sih tidak ya. Tidak ada peningkatan. Get too close and you might get burned. Kita dulu di training sih. Ya. Karena naik ke level 6 ini dia hanya mengubah tampilan saja guys ya. Mengubah get too close. Nanti kalau naik ke level 7 baru dapat emote ya guys ya. Dulu kita pakai di training guys. Nah, lebih jaga. Kalau kena badan dia antara 15 25 24 ya, untuk kena kena di bagian kepalanya itu 143 ya. Oke, kita coba bawa ke training dulu guys ya. Saya nggak bisa melihat map nih.